Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Pada kesempatan yang mulia kali ini, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Sampai saat ini kita bisa merasakan nikmat yang sangat banyak yang Allah berikan kepada kita. Mulai dari nikmat sehat sampai nikmat sempat. Itulah yang Allah berikan kepada kita, beribu-ribu nikmat sehingga kita tidak dapat menghitungnya. Di dalam Quran surat An-Nahl ayat 14 disebutkan bahwasanya wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Barang siapa yang menghitung nikmatku, saya tidak akan bisa. Itulah yang Allah janjikan. Allah menjanjikan begitu banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita sehingga kita tidak bisa menghitungnya. Kita tidak dapat menghitung nikmat tersebut yang Allah berikan kepada kita. Maka marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan janganlah kita kufur, sesekali kufur, karena kufur itu akan dihasil oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita termasuk orang-orang yang diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala sampai hari kiamat kelak, amin ya rabbal alamin. Shalawat serta salam tak lupa tetap tercurahkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah suri tauladan kita, beliaulah uswatun hasanah bagi kita, beliaulah junjungan kita, petunjuk jalan bagi kita, di mana beliau telah berjuang mati-matian hingga agama Islam ini sampai pada tangan kita, sampai pada zamannya umat Nabi Muhammad di akhir zaman yang ini, di mana kita termasuk umat akhir zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita harus senantiasa memberikan selawat kepadanya. Barang siapa memberi selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi pun akan memberikan selawat kepada kita. Maka dari itu, marilah kita senantiasa bersolat kepadanya. Semoga kita termasuk umat yang diberikan syafaat di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan yang mulia ini, saya akan sedikit menuturkan atau memberikan tausiah yang berjudul kepribadian Quran Surat Maun. Quran Surat Maun ini terdiri dari 7 ayat, di mana apabila kita mengupasnya secara tajam, maka tidak akan semuanya terkupas. Jadi saya ingin menyampaikan 3 poin yang di dalam Quran Surat Al-Maun tersebut. Maka marilah kita senantiasa menjadikan diri kita sebagai kepribadian Quran Surat Al-Maun. Apabila kita memberikan atau menanamkan di dalam hati Quran Surat Al-Maun tersebut, maka insya Allah niscaya kita akan selamat di dunia maupun di akhirat. Poin yang pertama yaitu, apabila janganlah atau dilarangnya kita menghardik anak yatim. Kenapa sih kok kita dilarang menghardik anak yatim? Karena anak yatim adalah orang yang tidak memiliki orang tua, di mana kita harus memberi belas kasih kita kepada mereka, memberikan segala kasih sayang kita kepada mereka, menjadikan orang tua kedua bagi mereka, di mana orang tua yang utama bagi mereka sudah tidak ada, sudah pergi, sudah meninggal. Dan kita harus memberikan belas kasih kita kepada mereka. Kita harus memberikan kasih sayang kita kepada mereka. Maka dari itu, marilah kita senantiasa memberikan harta kita walau sedikit kepada anak yatim tersebut. Di mana Quran Surat Al-Maun ini diturunkan sebab karena ada seorang pendiri Quraisy yang bernama Abu Sufyan. Ia dimintai oleh seorang anak yatim sebuah kurma karena dia kelaparan. Anak itu berkata, ya Abu Sufyan, berikanlah saya makanan walau hanya sebuah batang kurma, berikanlah saya makanan karena saya sangat lapar, saya hanya ingin mengisi perut saya dengan sebuah biji kurma. Anak itu tersebut minta kepada Abu Sufyan. Abu Sufyan tidak memberinya, malah dia mencaci makinya, dia memukulinya, dia mengusirnya jauh-jauh dari dirinya. Oleh sebab itu, inilah sebab turunnya ayat tersebut. Ayat 1 sampai ayat 4 itu diturunkan karena itu. Siapakah pendusta agama? Maka Allah memberinya jawaban di ayat kedua, yaitu pendusta agama adalah orang-orang yang menghardik anak yatim. Maka dari itu, janganlah kita senantiasa atau janganlah kita sekali-sekali menghardik anak yatim. Janganlah kita sekali-sekali menyontoh Abu Sufyan.
menyentuh Abu Sufyan dalam hal apa? Dalam hal mengusir anak yatim. Janganlah. Walaupun Abu Sufyan sudah diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk Islam. Abu Sufyan sudah masuk Islam dan insyaallah dicintai oleh Allah dan Rasul-Nya, itu Abu Sufyan, sahabat Rasulullah sampai saat ini. Di mana semoga Allah memberikan rahmat kepada Abu Sufyan dan dosa-dosanya dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini ada cerita seorang anak yatim yang memiliki rumah sepetak tapi juga tidak memiliki atap, di mana atap tersebut ditutupi atau atasnya itu ada pohon kurma yang melengkung, di mana setiap pohon kurma tersebut berbuah maka buahnya itu jatuh ke rumahnya, dan setiap jatuh maka anak yatim tersebut memakannya, dan orang pemiliknya tahu dan dia melapor kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, aku memiliki pohon kurma yang melengkung ke atas rumah anak yatim." Di situ Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Jikalau kamu memberi pohon kurma tersebut atau mensedekahkannya pohon kurma tersebut kepada anak yatim, maka kamu akan diberikan pohon kurma yang sangat besar di akhirat kelak. Yang sangat besar, seberapa besarnya? Jika seorang yang bersedekah itu berjalan 100 tahun di naungannya, maka tidak akan keluar. Hanya satu pohon kurma sebesar itulah balasan Allah Subhanahu wa taala kepada seorang yang memberi makan atau seorang yang bersedekah kepada anak yatim." Di situ kita bisa mengambil hikmahnya bahwasanya apabila kita memberi makan hanya sedikit saja, hanya satu pohon kurma, maka Allah memberikannya lebih besar di surga kelak. Itu poin yang pertama. Kita masuki poin yang kedua. Poin yang kedua itu disebutkan bahwasanya apabila kita atau dianjurkannya kita untuk memberi makan orang miskin. Memberi makan orang miskin atau bersedekah kepada orang miskin. Sesungguhnya bersedekah itu dalam mengenai harta kita, maka marilah kita senantiasa bersedekah kepada orang-orang di bawah kita, orang yang tidak memiliki harta, orang miskin, orang fakir. Maka itulah yang dijanjikan Allah surga oleh hamba-hamba yang memberikan itu semua. Dimana dalam hadis disebutkan bahwasanya seseorang yang bersedekah maka tidak akan mengurangi hartanya. Itulah orang yang bersedekah tidak akan mengurangi hartanya. Oleh sebab itu marilah kita senantiasa memberikan harta kita walau sedikit. Allah itu lebih mencintai seseorang yang bersedekah sedikit tapi istiqomah ketimbang yang banyak tapi tidak istiqomah. Di situ dicantumkan dalam hadis. Itu hadis. Dan barang siapa yang memberi atau memudahkan jalan, memudahkan keringanan seorang hamba, seorang saudara muslim, maka Allah akan memberikan keringanan kepadanya. Dan barang siapa yang memberikan kemudahan bagi bebannya seorang muslim, maka Allah akan memberikan kemudahan kepadanya. Itulah hadis yang bisa saya sampaikan atau yang saya tahu tentang memberi makan orang miskin. Marilah senantiasa kita selalu memberi makan orang miskin walau sedikit, walau hanya sebuah biji kurma saja. Walaupun itu hanya sebuah biji kurma saja, itu bisa menjadi pahala yang sangat besar bagi kita semua, bagi kita yang memberikan makan kepada seorang tersebut. Maka kita disebut orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan di Al-Qur'an surat Al-Ahzab ayat 21. Disebutkan di Quran surat Ibrahim ayat 7, la in kafartum la azidannakum wala in syakartum inna adzabi lasyadid. Barang siapa yang bersyukur padaku maka aku akan mendapatkan nikmatnya, dan barang siapa yang kufur azabku akan besar. Azabku sangat besar, azab Allah sangat besar. Itu azab Allah bagi orang yang kufur. Maka senantiasalah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita memberi makan orang miskin, maka kita termasuk orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah akan memberikan segala nikmat yang diberikan kepada kita melebihi nikmat-nikmat yang lain, melebihi nikmat-nikmat orang kufur yang lain. Itu poin yang kedua. Poin yang ketiga adalah celakalah orang yang sholat. Apa sih? Mengapa sih orang yang sholat itu celaka, padahal kan sholat itu kan yang agama, padahal kan sholat itu kan yang menjadi kewajiban seorang muslim. Yang dimaksud dalam Quran surat ini adalah di saat seorang sahabat melakukan sholat, ia melakukannya tidak dengan niat karena Allah Subhanahu wa taala, tapi dengan niat ingin dipuji oleh seseorang, ingin dipuji oleh banyak orang. Jadi seorang sahabat dulu tuh
melakukan sholat itu tidak dengan niatnya karena Allah Subhanahu wa taala, melainkan niat karena dipuji, melainkan niat ingin dipuji karena Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu marilah kita senantiasa memperbaiki sholat kita, memperbaiki betapa khusyuknya sholat kita, menyadari bahwasanya sholat itu penting, bahwasanya sholat itu harus dengan khusyuk, harus dengan tuma'nina, harus dengan ihsan. Ada seseorang yang berjalan jauh atau musafir. Musafir, dia tidak bisa bermusafir, dia hanya memiliki satu ekor unta. Di mana ada seorang preman, ada seorang preman memalaknya. Maka preman tersebut bilang, "Wahai musafir, berikanlah seluruh harta kamu padaku atau tidak aku akan membunuhmu." Dan seseorang musafir tersebut berkata, "Aku hanya memiliki seekor unta. Aku tidak memiliki harta yang lain selain unta. Maka janganlah kau ambil hartaku. Baiklah, kalau gitu aku bunuh dan aku berikan kesempatan padamu." Di mana kesempatan itu diambil dengan sebaik-baiknya oleh musafir tersebut. Dia meminta agar dia itu diberikan kesempatan atau waktu untuk sholat. Dia sholat dengan ihsan. Di mana sholat ihsan tersebut menolongnya. Di dalam Quran surat Al-Baqarah disebutkan, "Inna Allah, oh maaf ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah." Sholat itu menjadi penolong kita. Sholat menjadi penolong kita di saat musafir tersebut sholat. Maka pintu langit pun terketuk olehnya. Pintu langit terketuk, maka malaikat pun bertanya kepada Allah, "Ya Allah, ada apakah ini ya Allah? Ada cahaya." Maka Allah pun menurunkan malaikat untuk membantunya. Dan dibunuhlah seorang preman tersebut. Maka dari itu marilah kita senantiasa bersolat dengan khusyuk, bersolat dengan khusyuk, bersolat dengan ihsan. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya hanya Allah lah yang memberi kelebihan kepada saya. Kurangnya dari saya pribadi. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.